السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahral dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha ila hadithi sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in wa azwaji rasulillah wa ahli baiti wa dhurriyyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا الروح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وإلى الكتب الإشهاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم والمنتسبين ومحبيهم والمتلكين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. يا الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وتمثلت له الدنيا في صورة امرأة عليها من كل زينة فقال لها هل لك من زوج قالت أزواج كثيرة فقال فكلهم طلقك أم مات عنك أم كلهم قتلت قالت كلهم قتلت قال هل حزنت على أحد منهم قالت هم يحزنون علي ولا أحزن عليهم ويبكون علي ولا أبكي عليهم قال عجبا لأزواجك عجبا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين. Masih membahas tentang dunia keburukannya, kehinaannya, yang mana ini yang menjadi kesekian kali kita diingatkan tentang buruk dan hinanya dunia. Sedikitpun tidak ada kemuliaan dan keistimewaannya kecuali dunia ketika bersama atau dimiliki orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak tertarik kepada dunia. Baru dunia itu terlihat indah. Kelihatan indah bukan dunianya, tapi sang pemilik yang membuatnya indah. Adapun kalau dunia itu ada pada orang-orang yang tidak zuhud, ketertarikannya kepada dunia melalaikan ia akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia akan nampak aslinya, yang mana ia ingin menjauhkan hamba-hamba Allah dari ketaatan dan ibadah. Nah, karena itu kalau kita belum menyampai tingkatan orang-orang yang zuhud,
Orang-orang yang tidak tertarik dunia, maka jangan coba-coba mengejar atau ambisi, sekalipun dengan niat-niat yang baik. Anak ini kerja pagi pulang malam, anak kepingin bangun masjid, anak kepingin bantu ini dan itu dan yang lain sebagainya, niatnya baik, tapi dia akan tenggelam. Kalau dia mendapatkan dunianya, maka dia tidak akan mengeluarkan sedikit pun untuk apa yang diniatkan. Dan itu terjadi banyak. Enggak nunggu orang lain, kita punya banyak teman seperti itu. Waktu belum menjabat di pabriknya atau di kantornya, aktif taklim. Hampir tidak pernah absen. Mau yang Ahad, mau yang Jumat, mau yang Selasa, bahkan hari-hari lain. Luar biasa. Tapi ketika mulai menjabat jabatan tertentu, datang ngomong, alhamdulillah ana sekarang sudah menjabat ini, jadi ana lebih enak. Kalau ninggal-ninggal itu bisa, untuk ikut hall dan yang lain sebagainya bisa, dengan alasan A, dengan alasan B. Nyatanya wala, kelihatan sekali tidak. Nah, tidak pernah kelihatan sama sekali. Nah, ini karena apa? Dunia bukan kepada orang yang zuhud, tapi kalau kepada orang yang zuhud, enggak, tidak akan menghalanginya sama sekali. Nah, kita belum tingkatan zuhud, jadi jangan coba-coba untuk menghabiskan waktu untuk dunia. Dan harus kita ingat hadis yang kemarin. Kita enggak bergerak, kita tidak bekerja, sudah Allah tentukan rezeki untuk kita. Tapi kita tidak akan mendapatkan surga, ampunan, tanpa kita beramal. Tanpa kita sholat, tanpa kita membaca Al-Quran, tanpa kita berzikir, enggak akan mungkin mendapatkan ampunan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini diingatkan, dunia ini pernah menyerupai seorang perempuan yang tua. Cerita ini sering kita dengar ketika Isra dan Mi'raj. Menyerupai seorang perempuan yang tua. Nah, perempuan yang tua itu kan berarti dengan kematian sudah dekat. Karena sesungguhnya kita manusia ini bertambah jam, apalagi hari atau bulan dan tahun, itu berarti bertambah dekat dengan kematian. Jadi kita marani mati. Kita ini dalam keseharian kita bertambahnya waktu itu datangi kematian. Marani kuburan. Tapi kita enggak sadar gitu aja. Nah, kadang kita bertambah usia itu seneng bikin acara. Dan acaranya yang tidak mengingatkan dia kepada Allah, yang dapat menambah ketaatan kebaikan. Acaranya terkadang menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Bedanya pakaiannya aja gitu aja, tapi gayanya hampir serupa. Tidak mengingatkan dia akan dekatnya dengan kematian, yang mana dia dengan bertambahnya usia ini harus bertambah kebaikannya, harus berubah, ketaatannya harus lebih besar, lebih dominan dalam kehidupannya. Ini enggak. Lah, dunia ini menyerupai seorang perempuan yang tua. Lah, perempuan yang tua ini memakai segala macam perhiasan. Kalung, anting, gelang, cincin, kemudian apa yang di kaki itu, bingel, nggak cukup itu, terkadang menyerupai sapi titik, ditendek irungi, dikasih, dan yang lain sebagainya. Terkadang nggak cukup satu tendek di telinganya, ditambahi,
dua atau tiga pakai perhiasan. Ini perempuan tua. Coba kita kalau ada orang tua perempuan wis mambu lemah kita kasih perhiasan. Kelihatan apa nampak cantiknya? Ya enggak mungkin. Enggak nampak cantiknya sama sekali. Kenapa? Sudah tua. Enggak akan mungkin membuat orang tertarik. Mungkin orang tertarik dengan perhiasannya bukan dengan orangnya. Tapi kalau masuk muda walaupun enggak ada perhiasannya masih membuat orang tertarik apalagi dengan perhiasan. Lah dunia ini tidak diibaratkan anak muda, perempuan muda yang tanpa hiasan atau dengan hiasan, enggak. Tapi dunia ini diibaratkan, dimisalkan, dicontohkan, diserupakan dengan perempuan tua yang dihiasi dengan segala perhiasan. Berarti apa? Berarti itulah dunia memang. Itulah dunia. Kalau misalnya perempuan walaupun tanpa perhiasan muda masih bisa membuat orang tertarik. Apalagi dia dengan perhiasan-perhiasan yang ada akan lebih membuat tertarik. Tapi enggak. Kenapa? Enggak layak. Dunia dimisalkan seperti perempuan yang muda tanpa hiasan atau dengan hiasan enggak layak, enggak pantas, enggak cocok, enggak sesuai. Sesuainya itu perempuan tua. Dengan segala perhiasan. Lalu ditanya dunia ini, hal laki min zaud, kamu punya suami enggak? Dunia ditanya, punya suami enggak? Katanya dunia, wah azwaj kathiro, banyak suamiku. Suamiku, enggak satu, enggak dua, banyak. Beda kalau kamu kan satu, katanya nambah wedi. Kalau aku banyak. Terus ditanya, fakullukum, fakulluhum tolakoki amata amki amkullum gotalti. Suami-suamimu itu menceraikan kamu atau mati darimu atau kamu bunuh mereka. Jadi kamu ditinggalkan mereka karena cerai atau mati atau mereka kamu bunuh. Katanya dunia, kulluhum gotaltu, semuanya aku bunuh. Jadi enggak ada yang menceraikan aku. Tidak ada yang mati dariku. Semuanya aku bunuh. Hebat berarti. Kalau perempuan itu dicerai, kan bisa tanda tanya orang-orang yang ingin menikahinya, kenapa dicerai? Apakah dia gini, apakah dia gitu, enggak gini, tanda gitu. Pasti tanda tanya kalau dicerai. Sedikit tanda tanyanya kalau suaminya mati, ditinggal mati suaminya, sedikit pertanyaannya. Tapi kalau dia dicerai pasti banyak pertanyaannya. Tapi kalau bukan dicerai, bukan ditinggal mati, tapi dibunuh oleh dunia atau istri, ini berarti istrinya tidak membutuhkan mereka. Dunia ini tidak membutuhkan mereka. Nah, dunia tidak butuh. Makanya ketika ditanya, hal hazinti ala ahadi minhum, apakah kamu sedih kepada salah satu daripada mereka yang telah kamu bunuh? Ada enggak yang membuat yang terletak dalam hatimu, ibarat kalau manusia ya, ada enggak yang sangat kamu cintai dengan kamu bunuh dia, kamu sangat sedih? Katanya dunia, hum yahzanun alayya, mereka justru yang sedih karena aku. Aku tinggalkan mereka yang sedih, bukan aku yang sedih. Suami istri kalau cerai itu ngelihat kan, kalau istrinya sangat cinta pasti dia dicerai itu sedih, dia akan menangis. Tapi kalau istrinya nggak cinta dia akan bersyukur, alhamdulillah. Begitu juga suami ketika menceraikan istrinya bisa sedih bisa seneng ngelihat istrinya. Lah dunia ini justru bersyukur ketika yang mendekatinya, yang mengejarnya susah, sedih, sakit, justru dunia senang. Makanya katanya dunia,
aku enggak pernah menyesal, tidak pernah sedih karena ditinggal salah satu dari mereka sekalipun. Justru mereka yang sedih karena aku tinggal. Nah, coba dalam kehidupan yang sudah kita lalui ini, kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita? Hah? Kita yang ditinggal dunia. Hah? Kita yang ditinggalkan dunia atau kita yang mengejar-ngejar dunia? Terus yang sedih kehilangan siapa? Kita. Kita ngejar-ngejar gak mendapatkan. Yang susah siapa? Kita. Dunianya sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Makanya mereka menangis, aku tidak pernah menangis karena ditinggalkan mereka. Kita kehilangan duit, nangis. Oh, nangis. Apalagi jumlah yang besar. Sak gendengi. Bukan hanya nangis, tapi sak gilanya. Sak stresnya itu. Dunianya, enggak, dunianya malah ketawa. Kapok, kapok, dikapok-kapok kita. Tapi kita enggak tahu gitu aja. Kita enggak merasa. Itu dunia. Lalu katanya yang bertanya kepada dunia ini, ajaban li azwajikal mal baqin. Aku heran kepada suami-suamimu yang tersisa yang ada ini. Kok enggak mengambil ibrah, enggak mengambil renungan. Daripada suami-suaminya yang dulu, suami-suamimu yang dulu. Kita ibarat itu masuk lubang buaya. Sudah tahu kita akan dibunuh, kita akan diracun, dan sudah tahu kalau dunia ini tidak mencintai siapapun, malah kita mau menjadi orang yang terdekat dengan dunia. Menjadi orang yang ambisi untuk dunia. Lah kan bodoh berarti. Berarti kita enggak bisa mengambil pelajaran dari yang sudah terjadi dari kehidupannya. Ada perempuan. Ini sudah terkenal perempuan ini misalnya. Enggak ada suami yang atau laki-laki yang betah dengan dia. Benar, perempuan itu cantik misalnya, seksi, benar. Tapi enggak ada laki-laki yang betah dengan dia. Tapi banyak yang ngejar-ngejar. Lah yang ngejar-ngejar itu berarti apa? Bodoh. Sudah berapa orang, mulai yang kaya sampai yang miskin, dari yang ganteng sampai yang elek. Ngejar-ngejar semuanya sia-sia, semuanya berakhir sedih, enggak dapat apa-apa. Kok ada yang masih ngejar-ngejar dia? Kan bodoh berarti. Berharap misalnya, ya mungkin aku bisa menaklukkan dia. Loh, kamu punya apa? Coba dilihat, punya apa? Ganteng? Enggak. Kaya? Tidak. Lah terus, kamu bisa menaklukkan itu dengan apa? Itu loh, yang lebih ganteng dari kamu, yang lebih kaya dari kamu, yang lebih pinter, lebih hebat dari kamu, gagal kok. Apalagi kamu, kekayaan enggak punya, ketampanan enggak punya, kepintaran enggak punya. Para aulia, orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki kekayaan, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah termasuk orang-orang yang ngejar dunia, mencari dunia? Enggak mau tahu. Ini perempuan enggak layak untuk dijadikan istri, dijadikan pendamping, enggak layak. Karena apa? Sudah banyak yang kecewa. Buat apa aku jadikan dia pendamping? Aku jadikan dia istri, buat apa? Enggak ada manfaatnya, tidak ada untungnya. Jauhi, ditinggal oleh para aulia dunia. Itulah mereka. Kenapa? Mereka mengambil ibroh, mengambil renungan, mengambil pelajaran dari yang terjadi kepada orang-orang yang cinta dunia, yang mengejar dunia, yang ambisi untuk mendapatkan dunia. Contohnya banyak, Fir'aun, Namrud, Haman, Korun, dan yang lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang ambisi, tapi mereka semuanya tidak ditolong oleh dunia yang mereka miliki, justru mereka ditenggelamkan oleh dunianya. Ditenggelamkan oleh dunianya, enggak manfaat sama sekali dunianya untuk mereka. Tapi lihat Nabi Muhammad, lihat Nabi Musa, lihat Nabi Isa, lihat para sahabat. Mereka menghindar, menjauh dari dunia, justru mereka mendapatkan kemuliaan, justru mereka mendapatkan
keistimewaan di dunianya, lebih-lebih di akhiratnya. Lo itu kita harus ambil itu loh. Orang-orang yang tidak mengejar dunia, yang tidak mau menjadikan dunia pendamping, lihat mulia, tapi lihat yang menjadikan dunia pendamping, semuanya berakhir sia-sia. Namrud, Fir'aun, Qarun, Haman, berakhir sia-sia semua. Enggak ada bekasnya, sudah enggak ada semuanya. La dunianya apalagi untuk ahli warisnya, enggak ada sudah, tek. Habis. Nah, itu dunia. Nah, karena itu kita harus sadar bahwa dunia ini buruk, dihiasi dengan apapun tetap dunia itu buruk. Kita jangan tertipu dengan hiasan yang kelihatan, perhiasan yang kelihatan, jangan tertipu. Nah, bisa suasa itu bukan emas, nah, bisa mainan bukan asli. Ya kalau kita mengejarnya akhirnya kita menyesal dan rugi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita kedok asli dunia sehingga kita dapat menjauh, menghindar daripada dunia dan tipu dayanya, dan diselamatkan oleh Allah dari fitnahnya dunia. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.